di satu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka sungguh karena dia. Aku di depan anda. Aku boleh geseran ke sini enggak? Boleh. Katanya orang tua. Uh-huh. Orang yang enggak mampu itu harus dirangkul. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bobby Berliandika. Buat teman-teman yang baru datang di channel Bobby, dos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bobby Berliandika. Buat teman-teman yang baru datang, yang baru subscribe, jangan lupa ya nonton video yang sebelum-sebelumnya. Dan saya kedatangan teman nih di sini, ada Sugeng D4. Saya pengen nantang Sugeng. Kira-kira Sugeng bisa nggak diajak ngeprank bareng? Kebetulan kan konten Bobby di sini ngeprank. Ini kafe apa ini? Kumpul-kumpul. Viewnya juga bagus, cocok buat kalian yang pengen pacaran, ajak mantannya, ajak selingkuhannya, mbaknya, budenya juga, budenya juga, semuanya diajak. Jadi buat teman-teman, saya ingatkan kembali, subscribe channel Bobby Berliandika, like aku juga dong. Channelnya Sugeng Academy Official. Like, komen juga dan subscribe. Buat kalian yang pengen tahu, ikutin terus ya. Ciao. Iya mas ya, mbak. Berdua sama Bay. Oke, siap. Ditunggu ya. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum. Berdua aja, Mbak, Mas. Iya, berdua aja. Ngerjain tugas ya? Lagi garap skripsi mas. Gak apa-apa ganggu nih? Oh gak apa-apa. Oh, kita arah aja soalnya. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta hati. Ini kembali temukan senyumnya hilang semua karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia. Dia nya enggak, aduh sakit. Bukanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, hanya padanya untuk dia. We'll be right back.
Soalnya ini Mas lagi musisi saya, Mas. Oh, musisi. Iya. Ini kebetulan lagunya Anji tuh, Mbak. Suka banget ini. Iya. Lagu favorit. Iya, coba deh, Mas. Yang ini barusan. Coba lagi ya. Bidadari tak bersayap datang padaku. Dikirim Tuhan dengan wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Wow 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 wow. Wow. Bagus enggak, Mas? Ya, teruskan aja dong. Kebetulan saya juga ini, Mas, apa namanya itu? Penyanyi-penyanyi kafe tuh baru dikeluarin, Mas. Katanya manajernya ini apa namanya tuh? Apa ya? Telat, padahal enggak pernah telat saya, Mas. Baru berapa minggu ya? 2 minggu lah nyanyi. 2 minggu dipecat. Iya. Ini kebetulan lagi mau garap project nih sama teman saya nih. Belum datang sih orangnya. Penyanyi juga dia. Kali aja bisa nyanyi di kafe lagi kan. Buat makan, Mbak. Iya. Namanya usaha ya. Iya, benar. Enggak tahu mana ya teman saya. Woi. Woi, bro, sehat. Sehat, alhamdulillah. Gimana kok baru datang? Sehat. Hey, guys. Oke, okay. Wow. Baru datang, Mas, teman saya, Mas. Okay. Mbak. Enggak apa-apa, aku geser setan ke sini ya. Geser ke sini enggak apa-apa ya. Gimana yang project di kafe kita? Masalahnya itu aku dipecat gara-gara ini, katanya telat tuh. Gitu. Barusan aku nyanyi sama temannya. Bukan. Kita jamming aja dulu kali ya. Ini Mas Abai ya? Iya, Abai. Kita baru ketemu tiba-tiba langsung asik kayak gini, chemistry-nya kita udah Mas Andi nih. Mas Andi. Dengar suara Mas Andi. Iya, Mas Andi ini ya. Betul. Iya kan? Wow. Bunyi apa itu? Bunyi apa itu? Itu harum. Wow. Iya. Yeah. Jadi enggak banyak. Isi, Mas. Oh iya. Yuk. Nih, Mbak. Oh, yang itu yang suara. Empat itu, Mas. Mas Andi, kayak suara yang cek-cek gitu ya. Iya, Mas. Enggak, itu namanya impro. Minum. Mas. Mau pesan apa? Minumnya. Tadi udah pesan, Mbak. Oh iya. Ada lagi deh, Mbak. Mas. Mas. Iya. Es ini ya, lemon tea. Lemon tea sama kopi hitam. Dia enggak. Mas, kopi hitam 2. Terus boleh gitar enggak di sini? Enggak apa-apa, Mas. Oh iya, ada, Mas. Makasih ya. Makasih, Mas. Wah. Bang. Aduh. Boleh dicoba juga ya suaraku ya. Iya. Bang Andi, boleh enggak saya pamit duduk di situ dulu? Enggak apa-apa, duduk aja. Duduk situ ya. Di sini aja dulu. Silakan, Bapak. Mas, Mbak, enggak apa-apa. Mas, galung sini aja ya. Oh ya. Mas Andi diajarin dong suara-suara improvisasi. Wow, gitu. Wow. Bukan yang lain loh, itu suara B kali ya. Iya. Ini ya. Terlalu mahal harus kubayangkan kecuranganmu dengan air mata. Ebit Gadi lagi sakit nih kayaknya. Enggak apa-apa ya, Mbak ya, Mas, rame-rame di sini ya. Iya, enggak apa-apa. Biar kali aja ada hiburan gitu. Iya. Wow. Iya, iya. Coba. Ini kayaknya ada yang enggak enak nih. Nah, aku kalau fals-fals itu kedengeran sama enggak, Bay? Sama enggak? Kalau fals itu kedengeran? Enggak, sama mukanya enggak gitarnya. Boh. Sungguh karena dia. Aku di depan Anda. Meraihkan diri.
berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya, gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar di rumahnya. Sungguh karena dia, aku di depan anda. Karena dia, aku di depan anda. Memberanikan diri bergaya dan bernyanyi. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya, gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuat. Percaya kan? Percaya. Kira-kira bagus enggak kita nyanyi? Bagus. Bagus. Sekarang. Ya. Mas. Kuliah di mana, Mas? Mbak. Kenapa? Kuliah di mana? Di sini aja, Mas. Oh, di UNAS. Masnya? Sama. Barusan kan kita lagi nyanyi tuh, mbaknya kira-kira bisa nyanyi nggak? Nggak bisa, Mas. Lagu ini, lagu anak kecil. Tahu nggak? Lagu anak kecil tuh yang satu-satu aku sang ibu. Iya, tahu. Coba nyanyi, Mbak. Sampai nanti nyanyi. Coba, satu-satu gitu. Nggak bisa. Nggak apa-apa nyanyi. Satu-satu gitu. Satu-satu. Aku sayang ibu. Dua-dua. Aku sayang ayah. Tiga-tiga. Sayang adik kakak. Satu, dua, tiga. Aku sayang kamu. Biasanya mahasiswa itu ya apa, semester akhir, tujuan akhirnya ini kan ya, skripsi ya. Tapi beda dong aku sama kamu. Tujuan akhirnya itu resepsi. Bintangnya gak ada deh. Apa mau hujan atau gimana ya? Pernah tau. Emang pernah apa maksudnya? Wah, ternyata pak, kita mau lihat bintang itu gak perlu ke atas. Emang di mana? Lihat ke sini udah kelihatan bintangnya. Masa enggak tahu sama ini? Mas Fato dia namanya. Enggak, Mas. Berarti jodoh dong kalian. Emang kenapa? Biasanya jodoh itu enggak ada yang tahu. Wah. Ngopi dulu. Asyik. Ini ya, berarti kata orang-orang itu bohongan berarti. Kenapa, Mas? Katanya bidadari bersaya. Terus? Ini di depanku gak bersaya. Bidadari tak bersaya. Bidadari tak bersaya datang padaku. Wow. Master. Boleh munduran ininya duduknya. Kenapa, Mak? Soalnya cantiknya kelewatan. Skripsi itu bisa ditempuh
dengan waktu yang cepat nggak? Ya nggak bisa lama. Mampu nggak? Mampu nggak? Nggak mampu. Nggak. Aku boleh geseran ke sini nggak? Boleh. Katanya orang tua. Orang yang nggak mampu itu harus dirangkul. Serta cemburu ataupun pikiran yang tiada menentu. Iya, assalamualaikum bapak. Oh bapak di mana? Di depan. Siap. Siap, ditunggu pak, bentar lagi. Mas Bobby, ditunggu bapak manajer di depan. Kok Mas Bobby? Loh, bentar, mas. Mas Bobby? Mas Andi. Mas Andi? Iya. Kok Mas Parto? Mas Parto. Bentar, gimana sih? Daripada kita kelamaan ya? Udah. Saya Bobby mbak, terus ini Sugeng. Yeah. Buka dong topinya dong. Nah, prankers. Prankers. Dari mulai tadi kita memang sengaja ya. Berarti berhasil dong. Kita berhasil dong. Jadi dari tadi kita ini dikerjain ya. Mbak siapa namanya? Mbak Jihan. Oh Jihan, terus Mas Arifin. Mas Arif, bukan pacarnya ya? Bukan mas. Siapa dong? Siapa? Kenal lagi? Jihan mas. Dulunya salah bukan di sana. Dulunya di pelaminan. Nah, nama username Instagramnya, sosial medianya? @jihanhenhon. Ini temennya mas, apa nama Instagramnya mas? Kalo, punya nggak? Kalau Instagram nggak punya. Oh nggak punya. Adanya? Adanya saya di channel juga mas. Weh, wow, dia YouTuber juga kan ternyata pak. Bisa dong yo bun. Kontennya apaan tuh? Kontennya daily game. Oh, daily game. Gamer ya. Subscribe channel Bobby Berliandika. Terus like, komen, share ke teman-teman kalian, ke mantan kalian, ke selingkuhan kalian. Iya, ke selingkuhan kalian, ke mbah kalian, ke mertua kalian. Bebas deh, bebas buat kalian like, subscribe, terus share dan jangan lupa juga punyanya Sugeng. Ah, pastinya dong, Sugeng Academy Official. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.